Flash sale 11.000 di Shopee sudah kembali guys di event 77 Mega Electronic Sale. Tetapi setelah saya cek guys, bukan promo ini yang paling cuan, ternyata ada lagi satu promo yang lebih mantap. Yuk kita bahas promo kali ini. Hello guys, welcome to Get It Channel. Di video kali ini kita akan bahas promo puncak dari 77 Mega Electronic Sale yang ada di Shopee. Kali ini guys, bukan saja flash sale serba 1000 yang paling top dan paling mantap, tapi ada namanya garansi 100% original dengan harga 50% potongannya. Kalian bisa cek di sini, contohnya seperti jam 12 malam itu ada Samsung Galaxy M11 yang didiskon sampai dengan 999.000. Jadi ini sangat murah sekali guys ya. Bisa juga kamu cek barang-barang lainnya. Dan saya yakin bot masih mikir dua kali untuk ngambil barang ini. Karena rata-rata pemain bot itu mereka cuma ngambil barang tuh flash sale serba 1000 karena mau cuan aja guys. Kok diskon 50% mungkin ya guys ya. Mungkin mereka masih mikir-mikir itu ya mau atau tidak. Jadi peluang kalian tuh dapatin barang-barang flash sale itu lebih sedikit dibandingkan promo garansi 100% original ini. Tapi ya kemungkinan aja ya. Intinya di sini kita jangan terlalu berharap, kalau namanya promo Shopee itu selain stoknya sedikit, ya rata-rata juga saingannya sangat banyak sekali. Oke, kita langsung bahas aja ke intinya tentang promo puncak ini. Pertama ada voucher countdown, ini belum muncul guys ya, bisa di tanggal 6 Juli itu baru muncul, yaitu satu hari sebelum promo puncaknya. Jadi kita nanti akan buat video lanjutan lagi. Yang kedua adalah voucher gratis ongkir belanja Rp0 ke semua toko. Bisa diklaim langsung, bagi yang ingin belanja langsung gas aja supaya kamu gak ketinggalan promonya nanti di tanggal 7 nanti. Kemudian ada voucher sampai dengan Rp700.000 dengan 3.000 pengguna kuotanya. Ini sangat mengecewakan sekali ya. Kemarin kalau gak salah presentasinya sangat sedikit, jadi males. Ini bisa diklaim lagi kan? Ya sebenarnya kalau kita cek ini diskonnya hanya 4% aja, jadi saya pasti auto skip. Kemudian ada voucher cashback sampai dengan Rp50.000 diklaim aja guys, mana tahu ini bisa jadi opsi kalau kamu gagal semua. Dan promo yang saya recommended adalah garansi 100% ini guys, karena kamu bisa dapetin barang-barang yang tadi saya bilang diskonnya itu 50%. Ada juga handphone Samsung seharga Rp569.000, bisa kamu pakai dan kamu jual lagi, ini tak cuan ya. Kemudian ada juga namanya elektronik rumah sale. Kemudian ada juga namanya jambore, jam belanja hore, itu semua barangnya di diskon, dipotong habis-habisan. Kok saya sih rekomendasi fight di sini ya, karena biarpun gagal ya, itu lebih worth it daripada kita fight di flash sale serba 1000. Tapi terserah kalian sih. Oke, lanjut ke paling bawah, kita ada namanya promo flash sale serba 1000 guys, seperti biasa, tapi gak ada iPhone lagi kali ini. Ya ada tuh Samsung Galaxy S20 FE, malah 77 menurun ya. Jadinya ya gak gitu cuan deh. Ada juga Soul Ultra High Definition Headphone dengan harga Rp1.000, stand mixer Philips dengan harga Rp1.000 juga. Ini jam 12 malam. Jam 7 pagi ada TV, ada Brica B-Pro. By the way guys, kalau kamu ingin beli kamera Brica B-Pro dengan harga yang murah, bisa cek di toko saya di Shopee guys ya. Link saya sertakan di deskripsi, karena kemarin saya menang flash sale juga. Ada juga Rexus Keyboard Gaming, jam 10 pagi, jam 12 siang, jam 1, jam 4, sampai jam 7 malam. 9 malam itu masih banyak barang-barang flash sale yang bisa kamu perebutkan. Oke, intinya di sini jangan terlalu berharap untuk barang-barang flash sale yang ada di Shopee. Selain harganya Rp1.000, pesaingnya banyak, botnya juga banyak, stoknya juga sangat-sangat sedikit. Bukan sedikit guys ya, sangat-sangat sedikit. Bayangin nih, yang pakai Shopee itu mungkin jutaan pengguna ya yang aktif ikutan flash sale, atau mungkin ratusan ribu, stoknya cuma 10. Jadi berapa sih presentasi kamu bisa dapetin barang itu? Baru ada namanya ingatkan diskon, sama juga promonya, cuma ini gak gitu murah ya, maksudnya ya murah-murahnya standar lah. Ada juga Shopee Loyalty khusus member Platinum. Sayang banget nih ya, harga TV-nya cuma Rp77.000 saja di pas hari tersebut, tapi stoknya memang sangat sedikit, dan saya yakin member Platinum di Shopee itu sudah sangat banyak sekali. Oke, ada juga namanya ingatkan diskon. Untuk bagian ini kalian bisa cek sendiri, saya nggak bahas lagi guys ya, karena ini semua tetap promo-promo standar ya. Kamu kalau mau berburu sih tadinya di atas itu aja. Baru ada mural buy, diskon ekstra, brand eksklusif, Shopee Live. Ini agak lumayan saya cek tadi, katanya sekarang ada namanya sistem VOD ya di Shopee Live tersebut. Jadi kalau kamu VOD di mana paling banyak, bisa dapat diskon tersebut saat live. Kemudian ada festival hadiah Shopee,
Saya cek di sini selain Shopee Plus Lucky Plus yang ada dapatin hujan emas, ada juga promo nih guys, yang lebih mantap. Nah, main tiap hari dapat iPhone 12 untuk 2 pemenang sepanjang periode. Dan kamu jika check-in setiap hari dapat duplikasi koin 2 kali lipat. Plus 7.000 koin untuk 2.500 pemenang setiap hari. Ini masih lumayan ya. Dan yang paling mantap dari ini saya tunggu, itu bonus Shopee 4 juta. Hanya tanggal 7 Juli aja kita ajak teman untuk check-in, kita bisa dapat bonus 2 kali lipat. Jadi kalau saya ikutan kemarin sih udah cuan banget guys ya. Kalian bisa cek di sini skornya. Ini kayak terakhir deh saya check-in Shopee bonus 2 juta. Karena ini adalah final event ya guys. Tuh. Langsung selesai kan? Misi sudah selesai. Dan ini sudah saya ajak teman sebaik ini. Tinggal saya tarik saja bonusnya. Sudah deh, habis. Oke, okay, thank you for watching guys. Tuliskan kolom komentar ya, kira-kira lu mau promo yang mana dan yang suka yang mana. See you on our next videos. Bye-bye.